jangan ngomong bersalah. Kamu hanya seorang pedagang, seorang pedagang. Saya seorang bergadang, saya jaga toko. Tapi saya kan jaga toko, saya golosir. Golosir kan termasuk pengusaha juga. Itu kan pengusaha yang nomor ke berapa ya, saya kurang tahu. Pokok itu kan pengusaha juga. Saya kan jaga toko, saya kan ada golosir. Itu toko kawan saya itu, yang adik saya jaga itu ya. Semua punya mama saya ya. Jadi dia ada golosir. Itu masih punya mama saya ya. Kalian jangan mikir punya adik saya, tapi itu masih punya mama saya. Itu semuanya hak mama saya. Ya. Itu saya seorang anak pengusaha yang kecil-kecil lah gitu ya. Itu aja ya. Jadi saya cari cewek. Saya mau cari yang S1, S2, S3. Kamu gantung baliho, dijamin satu hari yang lama kamu bisa belasan cewek tinggal kamu pidi-pidi interview. Itu secara interview. Interview itu sebagai orang kantor kita berinterview, kita kan berbahasa baik dengan sama dia, apakah lolos atau tidak lolos itu kan urusan yang kedua. Tetapi saya tidak mau pasang spanduk, saya bukan seorang yang terhebat di Indonesia, saya hanya seorang biasa. Alkitab ada tertulis firman Tuhan, rendah hati itu akan ditinggikan. Jadi saya jadi rendah hati. Jadi ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita semua manusia pasti meninggikan saya. Tetapi saya jadi orang rendah hati, saya nggak bisa berbicara apa-apa. Saya sekolah baru SMP kelas 1, nggak tamat, tetapi saya berbicara itu. Orang menilai saya, dia bilang, kamu sekolah itu SMA ya? Saya bukan SMA. Saya tidak sekolah, jadi sekarang saya menyesal. Saya rasanya menyesal, saya nggak sekolah. Coba dulu saya ada sekolah. Mungkin saya udah jadi seorang raja. Saudara, ya. Saudari, ataupun saudara ya, saudari Amufang, apa yang mau disampaikan? Saudara, ya, saudari itu cewek, saudara itu ya, cowok. Ya, saudara Amihong, apa yang mau disampaikan? Apakah saya berbicara itu ada salah? Kamu tolong luluskan. Gimana bisa? Ya, kata sentral aksesoris itu tidak salah ya. Kalau kamu gantung baliho, dijamin satu hari yang lamar kamu bisa belasan cewek tinggal pilih dan interview. Ah, itu benar kata si sentral aksesoris. Itu nggak salah lagi. Udah, pasang baliho sekarang. Saya nggak mau pasang baliho. Saya nggak mau buat spanduk. Saya bukan seorang caleg. Ya, ya, kamu kan melibatkan caleg. Kamu kan melibatkan caleg tadi ngomong. Afong itu kan termasuk seorang pengusaha. Iya. Pengusaha apa? Hah? Ekspor impor. Nah, maksudnya Afong kan punya perilaku ayam, punya selipu ayam, kandang ayam. Itu bukan pengusaha tuh bro, pengusaha mungkin lebih besar lagi. Jadi kalau Afung punya pria ayam 1000 ekor ayam kandang, jadi disebut apa ya? Jangan ngomong punya 1000 ekor, ya ngomong yang nyata aja. Memang nyata Afung, kok saya ada 1000 ekor kok udah masuk lagi, saya buka itu ada pangkalan gas lagi sama air galon itu saya udah secara pengusaha. Soalnya tuh ada blokir. Jadi termasuk pengusaha kan? Iya, ada pengusaha kartu. Kamu pemilik bukan? Ah, kamu pemilik PT Pertamina. Kalau dia ada saham, kamu pemilik bukan? Kamu tuh bukan pemilik. Nggak ada beri saham Pertamina nggak? Kamu hanya di supplier. Bagaimana sih kamu ini ya? Nggak usah ngomong pengusaha lah. Wira swasta mungkin ya.
Tapi yang penting dia kan punya kandang ayam. Ya, taulah. Ayam punya, ayam punya suami itu kalau kan punya bisa. Kandang ayam nggak si Alung Cin nggak pengusaha juga dong. Tapi dia kan punya 1000 ekor. 1000 ekor. Ya, ekor. Ekornya doang kan, bukan ayamnya kan. Tapi kandangnya kan banyak. Ya memang. Memang mama saya ada 2000 ekor ayam kok, Amin. Nah, jadi kalau punya 1000 ekor ayam itu kan termasuk pengusaha kan. Nah, segini aja. Toko lu PT bukan? Kamu PT bukan? Kalau PT itu pekerjaan tetap. Kalau pengusaha pekerjaan kan tetap. Iya. PT jangan ngerti gimana itu. Itu kan pekerjaan dia, dia bukan PT, dia ada CV kali. CV yang nggak ada. CV juga nggak ada. Nggak, masnya gini, Amin Wang, kalau dia ada CV kan bayar pajak kan nggak mahal. Bunga pengusaha tuh gerak dagangnya tuh bukan begitu, Bang. Pengusaha tuh gerak dagang bukan begitu. Tapi aku itu kan termasuk pengusaha kah? Itu UMKM kali, usaha menengah kecil itu. Oh. UMKM. Tapi dia sendiri bilang dia seorang pengusaha. Nah, itu keceplosan. Tapi kan dia merasa, Ami Huang. Namanya keceplosan ya, apa maklumin aja lah. Nanti lah kalau aku mau tunjukkan kandang ayamnya. Oh iya. Beserta ekor-ekornya ya. Ekor bulu apa ekor daging nih? Nggak tahu, biar dia kan punya kandang ayam. Aduh, saya mau bilang kamu ya, secara otomatis ya. Saya lihat kamu di dalam itu ya. Kamu itu suka melawan Allah gitu. Kok melawan Allah? Apa hubungannya dengan Tuhan? Orang bilang, orang belok ke sini, kamu belok ke kanan. Kita